Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Bunda Mariani. Di video kali ini, kita akan membahas anak huruf yang terletak di bawah induk huruf. Yang pertama, bitan U. Contoh pada kata suka, sa-nya dikasih bitan U, jadi su. Lalu kata kamu, ma-nya dikasih bitan U jadi mu. Kemudian kata baru, ra-nya dikasih bitan U jadi ru. Lalu yang kedua, anak huruf yang terletak di bawah huruf bitan U. Contoh pada kata toko, ta dan ka-nya dikasih bitan U. Kata bola, ba-nya dikasih bitan O jadi bo. Lalu kata soda, sa-nya dikasih bitan O. Yang ketiga, tekelungau au. Contoh kata bakau, ka-nya ditambah tekelungau au jadi kau. Kata danau, na-nya dikasih tanda tekelungau au jadi nau. Kata ranau, na-nya dikasih tekelungau au juga. Lalu menulis kata aku suka padamu. Kemudian menulis kata ibu suka tahu. Lalu menulis kata toko buku selalu buka. Nah itu tadi anak huruf yang terletak di bawah induk huruf. Demikian video saya kali ini, nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.